Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Isti mau ajak teman-teman untuk melihat cara bermain memasukkan karet rambut ke dalam ini dia, serongsong tisu. Nah, tapi sebelum kita mulai main, kita baca basmalah dulu ya teman-teman. Diangkat tangannya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu Isti mau kasih tahu dulu alat dan bahannya ya. Yang pertama di sini Bu Isti punya serongsong tisu. Nih, yang ada bentuk seperti lingkaran di tengahnya. Lalu di sini Bu Isti sudah punya karet rambut warna-warni. Ada yang warna ungu, pink, hijau, dan juga warna putih tulang atau seperti peach. Ya. Nah, kita mulai saja ya mainnya ya. Yang pertama kita ambil satu persatu dulu karet rambutnya. Kita tarik, hap, seperti ini sampai dia melebar. Lalu teman-teman kita pasang ke serongsong tisunya. Nih, lalu lepas, hap. Nih, kita ambil lagi. Boleh warnanya bebas ya, ditarik. Teman-teman fokus sampai dia masuk ke dalam serongsong tisunya. Nah, Bu Isti mau coba yang warna kuning. Nah, nanti teman-teman coba untuk memasukkan semuanya ya, satu persatu ya. Nah, begitu teman-teman cara bermainnya, sangat mudah kan? Kalau sudah selesai, jangan lupa baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.